Ngaco lu, mana ada ikan bisa terbang? Ada anjir namanya ikan terbang. Pengen gue tampar lu pakai HP gue bener-bener ya. Tapi emang ada sih, ya ada sih ikan terbang, ada. Gue yang salah. Okay. Aduh. Enaknya kalau punya rumah sendiri. Gimana? Iya, jadi kalau misalkan gua punya rumah sendiri kan bebas ngedekor, bisa pasang sofa dan lain-lainnya. Sekarang kalau misalkan gua macem-macemin, tabungan gua habis. Apa beli rumah aja gitu ya? Belilah, duit ada. Gak ada anjir. Ya elah mana bisa kalau gitu mah, tapi nih kalau lu cuma pengen dekorasi rumah doang, mending main game Revelation Infinite Journey bareng gua. Ngapain? Game itu mah gua juga main. Lah, kalau main, lu harusnya tahu kalau mereka bakal ada fitur baru yang namanya fitur housing. Oh iya, gua baru banget itu fitur baru mereka kan. Tapi gua enggak baca detailnya sih. Dan kalau enggak salah itu harus level 30 ya? Iya benar, jadi harus level 30 dulu. Tapi intinya fitur housing di Revelation itu beda banget dari game-game lain. Jadi dia bisa bikin bentuk interior sendiri, desain rumah sendiri, sampai kita bisa bikin pulau kita secara detail banget. Gak cuma itu, kita bisa bikin rumah bareng teman-teman kita dan juga couple in game. Oh gitu. Kita gas yuk. Sekalian gua add friend lu. 1 hour later. Jadi gimana tuh, Gak? Nah, jadi gini, pertama-tama kita klik menu nih. Nah, di sini ada nih, base tuh ya, baru tuh. Kita klik nih, langsung aja pergi ke home. Nah, di sini pulaunya banyak banget, kita bisa pilih yang manapun yang kita mau. Nah, bisa pilih sama pilih acak juga ya? Ya, bisa pilih acak. Tapi kayaknya nih karena gua apa paradise nih, surga nih ya. Wah, pengen masuk surga gitu. Amin ya Allah. Okay. Pengen masuk surga, kita jadi masuk ke paradise aja deh, paradise. Okay. Nah, banyak ini rumah-rumah orang nih. Kita bisa mengunjungi mereka tuh, house tour tuh. Kita bisa mengunjungi mereka, Il. Okay. Tapi nah, gua sini aja deh. Aja ya, kita beli dulu. Ngomong-ngomong, mumpung ada lu nih, Il. Ya. Nah, lu bantuin gua lah bikin rumah ya. Kita okay. Desain rumah bareng nih. Soalnya kalau misalnya gua bikin sendiri, lu tahu sendiri, gua paling enggak bisa nata rumah. Berantakan okay. Lah kalau gua. Oke. Okay. Buat nama rumah Anda katanya enggak. Oh, jadi kita pertama bikin rumah dulu di sini. Namanya siapa? PWR lah. Play with Rega PWR. PWRH. Kenapa? Play with Rega host. Kepikiran. Iya, kepikiran dia mah. Ayo. Weh, udah ada si Mael di sini gua lihat nih. Tapi lu tau gak? Ini kok lihatnya ini cocok banget kita nih. Kenapa? Kayak bapak dan anak nih. Ya Allah, aduh, om sama kemonakan ya. Oh iya, sama kemonakan. Jadi di sini kita bakal bikin rumah nih teman-teman ya, sama gua sama Mael bakal bikin rumah nih ya. Pertama-tama lihat di workshopnya ini banyak banget ini guys. Bangunannya tuh. Oh. Mulai dari bangunan, furnitur, cuma ya. Yang hiasan tuh. Tuh ada hiasan juga di sini. Kita bisa bikin garden juga di sini, Til. Kita bisa bikin garden juga. Nanti di sini kita tuh. Wow, tumbuh-tumbuh banyak semua. Kita bisa nanam sayur juga, nanam bibit, pokoknya semua bisa kita di sini, guys. Pokoknya benar-benar detail banget ya. Nah, di sini kita pilih tema dulu nih. Ini bantu gue, Il. Aduh, tahu sendiri gue jelek lah kalau bikin rumah. Tapi ini rumah yang pertama tuh udah bagus banget enggak? Udah paket sama kolam renang. Iya. Kalau yang lain belum. Ini sebenarnya ada rumah ini. Ini temanya nih bisa dua nih kita, Il. Bisa rumah kayak modern atau zaman kerajaan. Waduh. Jangan. Kita modern aja deh, takut kalau zaman kerajaan. Jangan, takut. Karena ada kolam renang ini ya. Kita beli ini ya, kita coba beli ini. Nah, langsung aja kita pasang rumahnya ya. Mending di sini aja. Kenapa? Kenapa mesti di sini? Karena ngadep ke pantai. Oh, iya, jadi sambil berenang. Wah, aduh. Asik banget sumpah. Sambil di pantai. Bali aja. Aduh. The real paradise nih, Bro. Aduh, kita suka si layout. Langsung kita masuk bangunan. Nah, langsung aja kita. Wah, cocok ya? Cocok. Ini udah pojok banget nih. Gas, okay. Langsung pasang aja. Coba ya. Coba kita cek lo. Kita coba cek lo ya. No! Ini baru jadi nih. Cuman jadi ini proyek rojongrang sekali. Semalam jadi langsung. Iyalah. Semalam okay, jadi okay. Langsung. Wah, Tim. Datin, Bro. Akhirnya punya rumah. Walaupun baru di game ya, semoga tahun ini bisa beli rumah beneran. Amin. Di dunia nyata ya. Iya. Wah, nah. Keren banget nih. Wah, keren nih. Mana si Mael, Il? Sini, Il. Mana Mael? Widih, bagus banget nih, Gak. Ayo, Om. Ayo, Om. Om gua. Ini sendalnya dibuka apa dipakai? rumah mahal nih, bukan apa, Mbak. Aduh. Aduh, bawa binatang aja ke dalam sini enggak apa-apa lah. Kita loncat, bisa renang enggak sih? Bisa renang dong. Kelihatan. Oh, iya bisa renang. Widih. Oh my god. Ombak berenang. Woi, lihat gak? Coba di ujung berdiri, widih. Ya, asik banget sumpah. Banget sumpah. Asik banget sumpah, Bro. Kalau di dunia nyata punya rumah kayak gini tuh nggak akan kemana-mana. Ah, udah, pokoknya betah nggak? Udah jadi the real paradise. Gak, lu sini deh. Mana? Sini. Ini kan rumah lu gede, bagus ya. Cuman masih kosong. Ya, makanya nih sekarang saatnya
Yang paling penting ya guys ya, yaitu bikin kasur ya, soalnya ngantuk. Sebenarnya makanan paling penting, cuma makanan kan enggak sih. Kita bikin ini lah. Kita room tour ya. Nah, ini atasnya nih. Gua bikin kasur di atas dong. Nah, iya, asik banget. Gua sekarang situ nih, pemandangan aja bisa ambil. Ini kaca ya. Ini kaca nih. Oh iya, kaca. Kaca. Jadi ini bisa lihat pemandangan juga di sini. Langsung aja kita gua bakal langsung pasang nih ya. Mana tadi? Nah, gua langsung pasang aja layoutnya di sini. Kita langsung pasang furniturnya, tempat tidur. Nah, banyak banget tempat tidurnya. Il, bingung Il. Aduh. Yang lope-lope kan lo cewek. Ya, tapi ini kayak ini masa okay. Buat anak kecil ini, tapi gak apa-apa lah, biar tidurnya bisa gini. Bisa wah gitu. Ya, bener. Ya, biar bisa gitu tidurnya ya. Coba kita pakainya nih. Di sini ya, cocok ya. Cocok. Apa? Ya. Kayak ini nih. Gas tuh. Wih, tempat tidur bagus, Bro. Tempat. Jangan woi. Woi, turun lu. Punya gua tempat tidurnya bener-bener lu. Astagfirullahalazim, jadi injek. Sorry kepencet. Waduh, tidur. Wah. Hah, gila tidur. Detail banget. Wah, gila. Bisa keren. Tidur loh. Keren ya, lucu banget. Lupa. Ya lucu banget, teman-teman. Waduh. Ya Allah, kawaii, ini mah kawaii. Astagfirullahaladzim, serem nggak lagi serem gitu, lu lagi tidur lu ngapain di situ kan serem gitu kayak om bawa pedang panjang. Iya gitu. Tuh, waduh bisa ada. keren banget. Ini sesuai dengan permintaan gue pengen ini gini. Bener bisa tuh. Waduh. Coba bisa sampai jatuh nggak ya? Nggak, dia di sini doang. Oh, di sini doang. Iya. keren, parah. Hah? Kenapa kak? Lu nyium nggak? Iya nih, bau sampah nih. Lu bau sampah karakternya. Aduh, lu bau sampah karakternya. Aduh. Mari lu. Di sini kita bikin bak mandi di mana ya? Bak mandi di luar harusnya nih. Biar ditonton sama orang. Tapi kan ini kita pulau sendiri nih. Oh iya, pulau pribadi ya. Pribadi. Di sini aja, di sini deh. Di sini. Kita simpan di daerah sini aja ya. Di mana ya bagusnya ya? Coba di luar. Di luar. Tapi berenang sekalian kalau gitu. Oh iya benar. Tapi kan kalau habis berenang besok ke mandi dulu, bener enggak sih? Bisa tuh mandi. Iya ya, sini dulu ya. Oke, boleh. Di situ. Siapa tahu termalu ya kan. Video simpen. Gua bakalan tapi banyak banget sumpah ini. Banyak banget ya bisa gua pilih. Sampai di sini bisa pilih nih. Apa? Bisa pilih apa? Salah lagi apa? Kandang kucing. Ini kandang kucing bisa. Iya. Buat yang pecinta kucing, di sini juga ada. Ini ada tempat makan kucing. Tadi gua lihat mana ya? Ada tempat makan kucing juga. Hiburan. Di hiburan ya tadi ya? Hiburan. Oh iya. Nah, kecil nih. Di sini bisa simpen tempat makan kucing. Tuh. Cocok banget bagi yang suka binatang, pengen punya binatang online juga ya. Binatang online gitu. Oke lah. Gua pakainya pengen tadi apa? Bak mandi dulu, ada meja rias, tong sampah lah. Wah, nah, gua sih bak mandi dulu soalnya nih bau sih mangil belum mandi dah. Benar tuh. Dah, pasang. Nah. Set. Kita pasang ya di sini ya. Waduh. Cobain bisa mandi enggak? Coba. Bisa mandi enggak tuh, bro? Bisa mandi. Wah. Lucu banget bisa mandi, teman-teman. Sih, lucu banget ya Allah. Lucu banget. Tuh, bisa. Lucu. Keren banget, coy. Lucu sih, sumpah keren. Oke lah, sekali lagi. Syurr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 
cuman bisa bikin bangunan-bangunan gini, kita juga bisa bikin taman di sini. Oke, kita coba bikin taman ya. Di sini kita bisa pilih tuh guys. Kita sambil gua kasih lihat ya. Kayaknya di sini aja ya, Ilya. Cocok di sini, cocok. Cocok di sini lah ya. Sambil bertani ngelihat laut kan cocok iya. banget. Nah, di sini ada bisnis di sini nih. Nah, ada halaman, ada petak bunga nih. Kita coba ya halaman ya. Jadi di sini ada halaman untuk sayuran, kalau petak bunga untuk bunga nih. Okay. Coba kita coba masukin nih. Pasang ya. Nah, ini untuk sayuran nih ya. Hmm. Kayaknya untuk bunga ah, pokoknya ini dulu sayuran dulu deh, sayuran dulu. Okay. Tuh. Di sini, kita coba ini ya. Entar, coba pasang nih. Tata berbibit. Nah, tuh. Okay. Jadi kita bisa nanam loh di sini, Bro. Eden. Nah, kita kalau nggak punya bibitnya kita bisa beli nih. Bibitnya murah kok tuh. Bibitnya murah. Kita coba tanam apa ya? Nih. Sayuran kasar nih. Mana kenapa pas kasar? Pak coy. Pak coy. Nah, apa ya? Gandum sih. Beras. Oh ya gandum. Tapi lebih yang gue pengennya berwarna lah. Kalau gue lebih pengennya berwarna sayuran. Gue jarang makan sayur, kita beli aja deh. Jarang makan sayur di dunia nyata tapi belinya di online. Enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah. Tabur bibit. Waduh. Wih. Widih. Wah. Lihat guys. Tuh. Jadi, oh,
14 menit lagi nih coba lihat ya. 14 menit lagi kita bakal jadi nih coba ya kita lihat ya. Tadi kan itu kan apa? Sayuran. Tomat sayuran ya. Di sini gua bakal bikin bunga aja nih biar lu lihat aja il di sini il. Jadi kita di sini benar-benar luas banget yang bisa kita bikin tuh banyak. Nah, di sini dia bunga nih. Jadi sebelah sana sayuran, sayuran di sini di bunga. Nah kan. Okay. Kita tabur bibit lagi ya di sini ya. Tuh, beda lagi sih bibitnya. Bunga mawar, bunga mawar. Mawarnya enak ya nih. Nah, ini nih. Gas. Kita pasangin ya. Tabur bibit ya. Nanti dia bisa dijual, Il. Bisa dijual. Waduh. Kan lumayan, Bro. Iya, beneran bisnis. Kayak bisnis beneran gitu. Dan baru ini sayurannya nama tinggi loh. Dan gila kayak apa realistik banget gitu ya. Iya. Nih lihat deh. Ini juga kan asalnya gini nih. Wah, kalau ini lama nih. Wah, lama. 5 jam ini lama, nunggu lama. Gua pengen nungguin ini sini apa 12 menit lagi. Kepo banget sumpah. Entar apa jadinya kayak apa gitu ya. Oh ya, ini harusnya tuh kita ini, Il. Nih. Kita kesini, di situ ada temanya, jadi kita bisa pilih temanya juga sih guys. Tuh, court, dia masuk ke court. Nah, ini ada garden, ada indoor. Kalau gue, nah tapi ini sesuai tema gue sih. Gue bakal pilih yang kayak gini, ini kayak modern gitu nih. Lumut, kolam lotus namanya. Nih, beli plan aja kita langsung. Tuh, dia tambah sama ternyata ada satu lagi nih. Jadi mah, nah, lagi indoornya nih kayak mau kayak apa nih tuh. Yang udah, nah kalau gue sih ini ya tadi ya. Tapi sama sih ini, kalau nggak ini paling yang ini nih ya. Sakura bedroom ya paling ya. Iya, sakura bedroom. Yang namanya cewek lah ya, kita pakai sakura bedroom ya kan karakter gue cewek nih bro. Lucu-lucuan gitu lagi karakter gue ya kan. Ini aja ya. Nah ini juga bisa, indoornya juga bisa Il tuh. Ini tinggal pilih aja mana yang cocok. Nah misalnya di sini kita cobain ya, kita bakal cobain ya. Tadi kan gue udah beli ya. Nah ini kan tadi kan gue udah beli yang ini nih, udah beli yang ini kan ya. Kita tinggal pilih aja nih. Biar temanya enak gitu milih-milihnya ya. Oke. Gue coba, kita butuh apanya ya. Nah kayaknya gini itu deh. Tapi ini tanaman sih, gue pengen yang dalam rumah dulu ya, coba cari dalam rumah dulu ya. Oke deh, gue beliin dulu aja Il ya. Iya. Beliin dulu aja ya. Nah, kan ini ya. Sip, langsung nih kita pasangin dulu nih, harusnya ada banyak bonsai ya. Banyak bonsai-bonsai ini Il. Bunga-bunga ya? Tanaman. Tanaman-tanaman bonsai-bonsai. Nah, coba deh gue mau taruh dulu si ini dulu tadi. Gue udah beli kursi kan, ya. Eh, siram dulu, lupa Il. Tanaman kita belum disiram nih. Wah, bentar aja. Wah, jadi tomatnya guys. Udah bisa dipanen. Udah bisa dipanen ya. Lucu banget tomatnya. Udah bisa dipanen ya. Panen. Ambil. Nih ya. Wih, nah ini bisa kita jual gitu ya. Terus kita tinggal tabur bibit lagi deh, gitu. Cuan. Wortel ya kan. Tabur bibit lagi wortel di sini. Dah, oke. Okay. Lah, gua mau pasang dulu ini. Rumah kita harus dikerenkan lagi ya. Gue pas tadi kan udah pasang apa, udah beli kursi. Nah, kursi dulu di atas. Mana ya pasang di mana ya? Di sini lah. Iya aja kali ya. Boleh. Gua pasang aja deh. Kita pasang kursi tadi ya. Kursinya. Nah, ini gue punya dua kursi sebenarnya guys di sini guys. Pasang. Satu lagi pasang. Pasang. Sebelah aja gitu. Tapi kayaknya ini harusnya depan ya tadi ya. Agak di jarak enggak? Agak di jarak aja. Salah nih gua. Kagak, ini bisa, ini kita bisa geser guys. Tuh. Bisa banyak gitu, cuma nih, wah ini kayaknya sama-sama deh, kita sama-sama nggak jago untuk ini ya. Desain interior kita sangat-sangat jelek sekali teman-teman. Nah, soalnya gue punya satu kursi lagi nih. Tuh, bisa satu kursi lagi gue nih. Tengah-tengah aja kayaknya nih, harusnya. Tapi nggak apa-apa, sini dulu aja. Sementara sini aja dulu aja, tuh. Tuh, ya kan nambah estetika. Harusnya TV ya. Ah, ini udahlah, pokoknya nih madep bro. Tuh. Kandang kucing mana? Kandang kucing ya? Karena gue suka banget. Kucing lu mana tadi ya? Oh, ternyata bisa di ini di overview ya. Udah kita pasang aja sini. Nah, nih takutnya kucing gue ntar kalo ini di atas jatuh. Nah, sekarang gue bikin sekat di atas deh. Buat di kamar, takut ada yang ngintip. Contohnya om-om yang ngejar-ngejar gue nih di belakang. Simpen di atasnya deh. Eh, ya kan? Nah, tunggu. Salah, gak apa-apa. Pasang aja dulu, gue geserin. Kita geserin. Nah, di sini gua puter. Nah. Cocoklah ini ya. Jadi enggak kelihatan. Enggak tahu nih. Coba kalian yang tukang-tukang desain interior yang jago desain interior tulis di kolom komentar ya. Pendapatnya tentang rumah gua dan Mail ini ya. Nah, ini rumah kita. Sementara kayak gini dulu aja kali. Aduh. Ya, belum banyak. Ini gua harus nyari bahan-bahan lagi nih, guys. Tuh, liatin. Nih, wah. Room tour terakhir nih. Tuh. Kak, dan di sini kita bisa berenang juga. Set. Jebur. Asik ya. Bisa berenang enggak tuh ya? Asik, bro. Dan kerennya di game ini tuh ketika kita nyebur langsung ganti baju ya. Iya, dia otomatis. Ganti baju renang ya.
Gue sih sebenarnya suka banget pas dia ininya, pas dia ngambil tanamannya, disiram lagi. Siram. Oh, jadi 4 menit lagi dia berkurang waktunya ya. Ini kok ini bisa gue siram enggak? Belum ya. Oh, ini enggak, jangan nih, ini. Oh, gimana tuh Il, menurut lu Il? Wah, puas banget gua gak. Gimana, puas gak lu bikin rumah di sini? Wah, gua puas banget, gua baru tahu ada mode ginian di Revelation. Iya, jadi kalau misalnya lu kan tadi kan pengen rumah ya, dia si Mayel tuh tadi pengen rumah ya. Semoga aja cepet-cepet dikabulin, amin. Semoga amin. Tahun ini punya rumah real ya, rumah real, amin. Tapi sementara kita di Revelation bisa, tuh, bisa dekorasi rumah sesuka hati kita ya gak sih ya tuh. Mau kayak apapun rumahnya bisa nih, dan bisa ajak teman juga tuh. Ini si Mayel di sini tuh ya kan, om gua. Om gua. Dan misalkan kalau kalian bingung kayak kita nih, kayak bingung dari tadi bikin rumah, ada bisa bikin temanya dulu ya. Ada tema dulu, tinggal kita milih temanya. Kesini ke base tuh, ada courtnya tuh. Nah. Ada ini yang ada yang garden di luar ya, ada indoornya nih tuh. Jadi kita tinggal beli-beli aja ya. Beli aja sih, udah ada yang apa? Susunan-susunannya udah ada, tinggal pilih-pilih aja. Mau apa tinggal pilih-pilih aja, gampang gitu kan. Pokoknya makasih banget lu udah ajakin gua ngebangun rumah di sini ya. Siap, makasih banyak ya. Siap, sama-sama. Nah, buat teman-teman juga, ini buat kalian yang pengen main gamenya, namanya adalah Revelation Infinite Journey ya. Udah gua taruh di deskripsi video gua, tinggal langsung kalian download aja dan kalian bisa mampir nih ya. Mampir sama gua, kalian bisa lihat rumah-rumah gua. Gua main di server Boulder Shore ya. Boulder Shore nama server gua. Pokoknya tinggal download aja di deskripsi video gua atau kalian bisa langsung download di Play Store dan juga di App Store kalian. So, teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue dan juga Mail ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk kasih like, komen, share dan juga subscribe channel gue ini. Jangan lupa mampir ke rumah gue ya. Kalau bisa sih itu bantu urusin dong, tuh butuh pembantu kita nih. Enggak, bercanda ya. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.